Karyanya baru dapat dijual ketika usianya 89 tahun, namun dia tidak pernah berhenti melukis. Inilah kisah tentang seorang yang tidak pernah putus asa sepanjang hayatnya. Assalamualaikum. Support kami dengan link di bawah. Mohon share video ini dan join saya di Telegram ustazzul.id. Terima kasih. Seorang wanita yang bernama Carmen Herrera merupakan seorang pelukis minimalist painter yang berasal dari Cuba dan kemudian tinggal di Amerika. Dia mula melukis pada usia 12 tahun. Kemudian dia berpindah ke Paris selepas Perang Dunia Kedua untuk menyertai pelukis-pelukis lain seperti Pablo Picasso, Yves Klein dan yang lain-lain. Dia sangat bagus dalam lukisannya, namun dia tidak bernasib baik dari segi hasil penjualan karyanya. Dia tidak berjaya menjual karyanya ketika umur 25 tahun atau 30 tahun. Bahkan ketika umur 40 tahun atau 50 tahun pun karyanya tidak terjual. Boleh dikatakan dia tidak berjaya menjual satu pun karyanya hatta ketika umurnya 60, 70 atau 80 tahun. Tetapi yang ajaibnya, dia terus melukis dan melukis dengan penuh komitmen kepada kerja seninya. Memang dia kecewa, tetapi dia masih percaya bahawa dia akan mendapat perhatian yang sepatutnya pada suatu masa nanti. Dia langsung tidak mengubah stil lukisannya dan dia menolak untuk berhenti. Suaminya terus percaya kepadanya dan dia percaya kepada dirinya. Suatu hari nanti dia akan berjaya dan dikenali. Akhirnya pada tahun 2004, semasa umurnya 89 tahun, hampir 9 dekad menanti, dia tiba-tiba menjadi pelukis yang terkenal pada tahun itu. Kini ketika usianya hampir mencecah 103 tahun, lukisannya sudah terjual dengan harga lebih 1 juta USD. Apa yang menarik, walaupun usianya begitu, ia masih terus melukis setiap hari. Persoalannya, kenapa Carmen Herrera boleh bertahan sampai tahap itu? Jawapannya, ini kerana dia membuat perkara yang paling diminati, yang paling dia sanggup dan yang dia rasa paling berbaloi untuk hidupnya. Sebab itulah kita hanya akan terus istiqamah dan berani untuk menempuh segala cabaran dan sesuatu rintangan apabila kita hanya membuat perkara yang paling kita minati dan paling kita sanggup hadapi dan kita rasa itulah tujuan yang paling berbaloi untuk hidup kita. Ketika itu datanglah apa jua halangan, kita akan tempuhi dengan begitu mudah. Kita jangan buat sesuatu kerana ikut orang lain dan bukan minat kita dan kita rasa tidak berbaloi untuk meneruskan perkara itu. Percayalah, tanpa halangan pun kita akan berhenti dari melakukan perkara itu kerana itu bukan diri kita yang sebenarnya. Firman Allah, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa dan tetapkanlah dengan apa yang diperintahkan dan jangan kamu ikut hawa nafsu mereka. Asy-Syura ayat 15. Moga kisah Carmen Herrera ini mentransformasikan diri kita untuk terus kuat istiqamah buat apa yang menjadikan kita diri kita dan buat apa yang kita percaya. Walaupun lambat hasilnya, kita pasti akan bertahan. Assalamualaikum.